review kursi rapat. Kursi rapat baru nih di review. Di sini tempat duduk Pak Solihun di sini nih. Ketua rapat. Oke, ini kursi pimpinan rapat. Kursinya masih dibungkus. Jadi pimpinan rapat ada dua di sini. Ada kepalanya. Sendirian kepala. Kursi dari anggota rapat atau peserta rapat. Ini mejanya. Ini kursi-kursi peserta rapat atau anggota rapat. Kursinya berwarna oranye seperti macan Jackmania Persija Jakarta, karena namanya adanya di Jakarta, makanya kursinya warnanya warna Jakarta, warna oranye. Mejanya warna putih, di tengahnya ada warna hitam. Si kegiatan rapat yang baru sudah ada, masih dibungkus plastik. Mejanya kilat, jadi kursi lama agak mundur ke belakang untuk mengkrem. Kursi baru jadi warna oranye ini adalah warna khas Jakarta. Ini warna yang juga dipakai oleh Persija Jakarta sebagai lambang warna klub sepak bola Persija Jakarta, dan supporter Persija Jakarta yaitu Jackmania juga memakai warna oranye ini. Warna oranye adalah warna lambang Jakarta karena ini berkaitan dengan ulang tahun Jakarta yang keempat 1494, maka diadakan kursi baru dengan warna khas Jakarta menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-494, yaitu berwarna khas Jakarta yaitu warna oranye. Sayang sekali semalam tim oranye kalah 2-0 di Euro 20, kalah oleh Republik Ceko 2-0. Padahal itu ciri khas tim oranye Belanda juga, warna orange. Oke. Sejarahnya warna oranye ini adalah dari zaman Belanda sudah ada di Jakarta, dulu namanya Batavia. Batavia menggunakan warna oranye karena oranye adalah lambang dari kerajaan Belanda, maka dipakailah jadi lambang Batavia dan jadi lambang Jakarta sampai sekarang berwarna orange. Karena dulu Batavia adalah markas dari VOC. Oke, demikian laporan kamera melaporkan dari Jakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.